Ya sebenarnya kan kalau olahraga sebenarnya sama juga kayak orang misalnya nyanyi, kayak mungkin nari, kayak acting dan sebagainya. Begitupun juga kebetulan memang saya menggunakan tubuh saya sebagai media untuk saya berkreasi, dalam hal ini berkreasi seni dalam membentuk fisik gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan personalitas gitu. Seni binaraga ya. Ya, seni membentuk tubuh. Kira-kira. Makanya kenapa dulu namanya disebut physical culturist atau budayawan fisik, karena mereka berbudaya melalui fisiknya. Tapi kalau anak-anak sekarang salah paham ketika akhirnya mau badannya gede, akhirnya sekarang mulai menyalahgunakan obat, suntik-suntik, pakai obat dan sebagainya. Dan bahkan kalau di rumah kadang-kadang cewek aja juga sama kayak tadi ya Mbak Regina, keinginan untuk bisa cepat, akhirnya apa yang dilakukan? Cari obat apa, suntik apa supaya biar bisa turun. Padahal sebenarnya warisan daripada pola hidup sehat sebenarnya kan adalah kemandirian. Justru kita mesti mandiri dengan cara mengedukasi diri. Jadi yang gampang adalah kita cari tahu aja makanannya apa sih, yang misalnya kayak Ayu mau makannya seperti apa. Makan bakso kali ya, belum makan kali. Waktu itu Kak Ade datang ke sini, aku pernah lihat bajunya buka. Boleh enggak sih buka Kak Ade? Kalau Kak Ade boleh enggak sih Kak Ade sekali boleh lagi dong. Aja? 5 detik aja, 5 detik aja Kak Ade. Boleh enggak Kak Ade? Oh, pengen lihat sama iya, Kak Ade. Iya, 5 detik okay, aja. Boleh. Gini deh, gini. Coba. Ayo Kak Ade bandingin dong. Sekarang udah sekarang. Siap Kak Ade, ayo bareng sama aku ya. Yuk, ngapain? Ya elah, pede banget pakai mukanya barengan. Ini sebuah karya. Jadi kayak jadi kayak jembatan besi sama paku payung ya. Iya, siap Kak Ade. Saya juga buka. Yo elah, Mimi. Satu. Ih, jauh banget. Ya, aduh. Ya. Si Raffi mah bukan otot yang banyak, bulu ketek. Gitu ya, Pak. Gitu ya. Mbak Adera. Belakangnya juga loh, belakangnya. Bagusan Rabi, bagusan Rabi. Bagusan Rabi, bagusan Rabi. Iya, ini biar cepet. Tapi ternyata bener loh, menggunakan tubuh kita sendiri dengan keindahan tubuh kita dilatih olahraga bisa menjadi sebuah artistik yang memang mahal harganya. Kak Ade, makasih loh Kak Ade. Waduh. Pinter banget kalau ngomongnya.